السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلوع وقنا muka surat berapa? 78 28 atas قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, untuk apakah kegunaan air menurut Islam? Jawabnya, air adalah suatu nikmat yang besar bagi keperluan dan kepentingan hidup umat manusia, haiwan dan alam sejagat. Tanpa air, maka segala-galanya akan binasa atau mati. Sebenarnya kegunaan air amatlah banyak manfaatnya. Selain dari untuk diminum, ia juga diperlukan untuk membasuh, menyuci, mandi dan lain-lain. Menurut Islam, hanya air mutlak yang mampu boleh digunakan bagi menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan daripada tiap-tiap suatu yang hidup, kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman, yang ini percaya kepada kekuasaan Allah? Baik. Soalannya benda ni, air-air ni, di sisi Islam, benda yang sangat banyak, yang kadang-kadang kita tak tahu nikmat dia. Air ni adalah nikmat yang sangat besar bagi keperluan hidup sekalian alam ni. Kebanyakannya kita tengok pada bumi ni lah. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan daripada langit, kata Allah, akan air. Maka tiap-tiap yang diturunkan daripada langit, katanya ulama-ulama tafsir, sangatlah besar hikmahnya ataupun kelebihannya. Apa jua hak jenis turun daripada langit? Bermula daripada hikmah turunnya Nabi Adam dengan Siti Hawa dua orang daripada langit ke bumi. Maka hikmahnya iaitulah jadi sekalian manusia umat yang begitu ramah. Itu hikmah dia. Itu juga diturunkan Al-Quran dan segala kitab daripada langit, daripada Loh Mahfuz kepada Baitul Izzah, kepada langit dunia, kepada bumi ni. Hikmah dia iaitulah memberi cahaya kepada sekalian alam. Maka begitu juga bila Allah turunkan daripada langit akan air. Benda daripada atas ni benda mulia dah. Neh. Ha. Menjadi punca sabab bagi punca kehidupan. Allah jadikan air itu sebagai sabab yang menghidupkan Allah SWT dengan sabab air.
Patut kalau pokok kita siram, hidup. Allah jadikan sabak lah bekas pokok air yang menghidup. Nah, jadi benda yang sangat penting. Patut ulama-ulama berfatwa bahawasanya haram hukumnya kita mengotorkan sungai. Nah, sungai itu kita buang jadi kotor, haram. Nah, dia kerana manfaatnya sungai ini untuk orang ramai. Jadi harta orang ramai dia boleh termunuh. Nah. Yang kita nampak nikmat hak segera, air ni minum lah. Lihat minum. Minum so daripada mandi. Nah. Yang sebenarnya benda-benda yang atas di muka, atas muka bumi ni memang jenis minum air. Bukan kita je. Tengok kita minum air, pokok minum air. Nah. Tengok kita dah pokok minum, minum cara dia. Nah. Kalau kita tak boleh minum, Tuhan boleh minum. Nak? Kita boleh minum, kita sirang. Sirang tu bukan mandi, minum. Nak? Mana kalau kita tak sirang atas wakok, tak apa. Kita sirang atas tanah, bila wakok je. Dia akan minum. Dan segar wakok tu. Nah? Lepas tu kita kalau minum, dengan mandi, besar lagi minum. Nak? Tak minum air sebulan, hati lah kita. Tapi kalau tak mandi sebulan, dia tahan. Habis kuat macam kambing, ya, bau. Tapi hidup. Nah. Ha. Banyak sangatlah Allah Taala ciptakan kehidupan yang ada dalam satu titik air. Sehingga ulama pakar-pakar dia buat kajian tentang titik air. Dalam titik air itu ada berjuta-juta molekul pula halus-halus. Dalam setiap satu molekul tu ada pula kehidupan di dalam ni, rupanya dalam air ni. Nah. Ha. Kita tak dapat dah kaji siapa kalau sanggi tu semua tak. Kita kira ada air minum. Nah, binatang-binatang boleh minum air lagi. Cuma binatang-binatang ni air yang satu, air kosong yang minum. Nah, binatang dia minum air kosong, waktu dia kurang, binatang kurang dia nyakit, dia minum air kosong. Manusia banyak nyakit pasal minum air yang campur, ada gula, ada susu, cak tekok, cak junjuk. Nah, lapa manis, lajak tu. Binatang tak ada, kita tengok kambing apa, kambing hati tu. Macam mana ni? Nah, pasal dia minum air hok berkhasiat. Air sungai. Nak. Pokok-pokok kan? Nah, cerita tiga air teh tak kok. Pokok cambuh di tanah si air teh. Tanggara tiga atau kali. Ketok kewok. Nah, waktu kita macam-macam penyakit dalam musuh besar dalam perut kita, duk kisah macam-macam benda. Nak, akhirnya lekat penyakit. Gula masuk dalam darah lah, begitulah, begini. Nak, waktu binatang, tak apa, tak ada penyakit macam kita. Nak, kerana kita banyaknya punca daripada makanan. Iaitu perut. Dalam perut masuk makanan dan minuman. Katanya pakar-pakar perubatan mutaqaddimun, al-ma'idatu baitudda'. Perut itu adalah punca penyakit atau rumah penyakit. Nah, tak ada kita dengar lah maknanya lembu mampu apa, kolesterol. Nah, banyak makan nasi, makan roti, kanji, kolesterol naik lemak dalam saluran darah. Nah, ataupun maknanya kucing apa, kucing mampu darah tinggi. Tak ada. Nah, lanyek di kereta kepik pitu gitu apa nak kucing. Nah, jadi semuanya minum. Pokok minum, binatang minum, air minum, burung minum. Tak. Yang paling kurang sekali di antara binatang-binatang yang minum air. Siapa tahu? Binatang, cikgu. Yang paling kurang minum air. Ikan. Ikan rupanya kajian manusia. Tak. Memang dah banyak dah. Dah hidup dalam air. Dah kurang dahaga ya. Nah, orang duduk dalam air dah. Kau minum banyak, mampu ikan. Dah minum semua. Nah, macam kita lah pasal orang akak 3 kali sebetul, 3 kali minum. Akak 8 kali air, 8 kali minum. Dah kalau duduk dalam air dah, tanah kita minum air semua. Nah, jadi ikan katiang pakar-pakar kurang minum air. Kerana tubuh mereka itu diserap oleh air. Nah, molekul air maknanya kurang dahaga. Kalau tak percaya, tanya ikan. Dah, habis sungguh.
ikan boleh kau ikan duduk lain nak punya rekod yang paling kurang minum air ikan. Ha, tapi mereka mencatat tempat teratas lah ikan yang paling kuat mandi. Neh. Ha. Ha, tu kita tambah tu. Ha, minum air tadi awak pakar-pakar awak bagi yang kuat mandi tu kita tambah memang dah. Dah rekod kuat mandi kali ikan. Neh. Ha. Jarang sangat kita tengok ikan dan kadang-kadang tak mandi. Nak. Ha. Jadi untuk membasuh, bersuci, mandi dan lain-lain semuanya adalah satu nikmat. Nikmat-nikmat ni benda-benda yang beri guna kepada kita. Nikmat. Nak. Ha, beri guna. Dan dia menjadi maksud daripada mereka yang memerlukan. Maknanya orang nak benda tu. Bagi nikmat. Nak air, nak air. Neh, mana kalau buat rumah nak masuk buah air, nak masuk pai air dulu ke nak masuk nak buah lasi dulu air ada dulu lasi dia 4 tahun lagi tak apa, tak ada lasi tu tak apa, tak air penting. Kemudian menurut Islam hanya air mutlak yang mampu boleh digunakan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Ini kita maklum lah. Dan firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayyin. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Jadi yang hidup ada air. Kita air, biasa air. Kita asal air. Jadi waterman bagi. Asal kita air. Betul tak, Cikgu? Air dia. Air mani, air. Nah, asal air kita bukan asal kabung. Ha, ataupun elok ke bukan. Asal air. Nah, asal daripada air. Neh. Ha. Air itu asal daripada tadok. Allah jadikan air ada di dalam tanah yang bernyawa. Tanah bernyawa itu tokki kita lah. Neh. Ha, mula-mula buat dengan tanah. Kepah. Buah air, buah darah, buah lendir, buah lemak, buah tulang. Tak, sobek sikit muka, jadi orang. Tiur roh hidup. Daripada seorang ni Allah Ta'ala mulakan jadi mani, daripada sulbi Tok Adang. Fah pada tu lah, semua jadi pada air. Tok Adang daripada tanah. Nak? Kalau tidak menemui air mutlak, bagaimana kita nak mengangkat hadas? Tak ada air mutlak. Dalam hal ini kita perlu faham, seandainya ketiadaan air mutlak untuk digunakan bagi mengangkat hadas, maka di waktu itu Islam mengharuskan kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang suci dengan menurut syarat dan rukunnya bagi membolehkan kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Amidah, surah Al-Ma'idah, ayat yang berbunyi dan bermaksud, dan jika kamu berjunub, dalam kamu bersuci mandi, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seorang kamu datang dari membuang air, atau kamu sentuh perempuan kamu, kemudian kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Maka sapulah muka dan tangan kamu dengannya. Allah tidak hendak menyusahkan ke atas kamu, tapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, supaya kamu bersyukur. Tadi diberitahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap suatu daripada air. Pengetahuan bahawasanya kejadian-kejadian alam cakrawala ini berpunca daripada air belum lagi diketahui oleh umat manusia, melainkan setelah turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran baru orang tahu rupanya manusia ni dengan batu-bata yang ada atas bumi ni, dengan tumbuhan, dengan tanah, punca daripada air. Nak? Maka menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pendusta, dia memang nabi sungguh, kerana ilmu yang mengetahui pengetahuan tentang segala-galanya dasar daripada air. Tak ada orang tahu. Tiba-tiba dapat tahu ini adalah wahyu daripada Allah. Batu Allah Ta'ala tanya tadi, afala yu'minun? Kenapa kamu tidak beriman lagi kepada Al-Quran dan Muhammad yang membawa berita yang benar daripada Allah, yang tidak ada pakar-pakar pada ketika itu boleh buat kajian. Manusia ni segala-galanya punca daripada air. Quran mari beritahu, kenapa tak mahu beriman lagi. Kemudian kalau air mutlak tu tak ada, maka lagu mana nak buat kita nak akad hadas? Neh? Toharah ni satu perkara yang sangat penting sebelum daripada semayang. Dia lebih besar daripada semayang kerana tak ada toharah, tak ada semayang. Nak? Dia nak kunci. At-toharah tu miftahus solah. Toharah itu adalah anak kunci bagi sembahyang.
Maka kita faham dah air ada empat jenis. Ha, minggu lepas dikata bahawa air yang tahirun tahirun mutahirun, air bersih lagi membersihkan pula. Air mutlak. Nah, ada yang air tahirun ghairu mutahirin, air yang bersih tetapi tak dinak akad hadas, air mustakmal. Nah, ada yang air yang apa benda ni, air yang mutanajisun, air yang kena najis, tak boleh buat akad hadas dan bersih. Dan ada air musyammas, air yang keempat. Neh, air yang mengandungi karat-karat yang makruh kita guna, sebab karat tu dia halus, dia masuk dalam liang rumah jadi penyakit. Ha, baik. Dan kalau tak ada air mutlak lagu mana? Air mustakmal tak boleh. Air najil dan air musyammah tak boleh. Ha, tak ada air mutlak, lepas masa kita kena semayang. Nah, ha, kerana ibadat semayang dia berkait dengan air. Dia ada ibadat yang tak berkait dengan air. Nah, umpamanya kita nak berzikir yang ada kait dengan air. Nah, walaupun ada afsor pun boleh berzikir. Nah, kita ada afsor air, ada nanti berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha, sembahyang dan beberapa lagi berhajat kepada air, iaitu wuduk. Kali dalam kerja-kerja haji, tawaf berhajat kepada air. Nah, wukuf tak apa, tak ada wuduk. Sa'i tak apa, melontar boleh. Tawaf tak boleh. At-tawaf bimanzilati solah. Tawaf itu satu martabat dengan sembahyang. Nampak? Ha, kok mana martabat sama dengan sembahyang? Fi wujubul fi wujubil wudu'i afihi, pada wajibnya wuduk pada pada tawaf ni. Nah. Maka kalau tak ada air, ada pilihan yang kedua, iaitu tayammum. Neh, tayammum. Tayammum ni ingat, dia bukan wuduk. Dia bukan mengangkat hadas, dia merengankan. Dia ganti ketika darurah sahaja. Bukan ketika tidak dalam keadaan biasa tak boleh. Neh? Ha, tayamu. Tayamu dua kali. Sapu muka, sapu tangan. Walaupun kita berhadas so, tayamu ni hanya untuk dua perkara, iaitu untuk wuduk, ganti wuduk dan ganti daripada mandi. Neh? Kalau nak wuduk tak ada air, boleh tayamum. Nak mandi junub, mandi nipah, mandi haid tak ada air, tayamum. Tayamum daripada ganti wuduk. Sebab tak ada air, maka tayamumnya sapu muka ke debu, sapu debu ke muka dan sapu ke tangan. Begitu juga kalau kita nak mandi junub, tak ada air, tayamum dua kali juga. Ambil debu, tepuk, sapu muka dan sapu dua belah tangan juga. Jangan geluling dalam debu. Walaupun ganti daripada mandi junub. Neh, ha, itu tayamum. Ha. Dalil bolehnya junub ini, kalau kita tak boleh nak mandi, boleh guna tayamum. Umpamanya orang yang junub tak boleh nak baca Quran walaupun tak pegang. Tapi kalau orang tak ada wuduk boleh baca Quran, syarat jangan pegang. Neh, dia boleh baca Quran tak ada wuduk. Neh, boleh. Baca mulut. Quran tu orang lain tulang saya tukar tulung saya lok muka surat umpamanya, atau dia hafal. Tapi kalau junub tak boleh, dia ada absor ataupun haid. Neh, wala yaqra'u syai'an. Wala yakra'u minal Qur'ani syai'an junubun. Nampak? Ha, wala ha'idun au kama qala. Wa fi riwayatin wala yakra'u junubun wala ha'idun syai'an minal Qur'an. Tiadalah membaca oleh orang junub atau orang haid satu haraf pun daripada Al-Quran. Neh? Jadi kalau tak ada air nak mandi junub, sama ada kita nak sembahyang atau nak baca Quran atau kita nak masuk dalam masjid, maka boleh dengan tayamum. Allah kata ya wa in kuntum junuba fatahharu. Nah, dalam ayat ni wa in kuntum junuba fatahharu, dan jikalau kamu berada di dalam keadaan junub, mana hadas so. Neh, ha, fatahharu, maka hendaklah kamu mandi. Mandi, ha, neh, kena mandi. Mandi ni maknanya kalau ada air. Dan kalau tak ada air, wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaid au la mastumun nisa. Kemudian kalau kamu ni maknanya sakit ataupun bermusafir ataupun kamu berok kencing batal wuduk,
ataupun kamu sentuh isteri atau orang perempuan yang sah nikah, maka batallah wuduk kamu. Falam tajidu ma'a, kata Allah. Maka tidak ada air. Kamu cari tak ada air. Faham padanya nak berwuduklah. Atau nak mandi. Nak. Eh? Kerana nak mandi tu atas kabarlah. Wa in kuntun junuban. Kalau kamu junub, naklah kamu mandi. Pada orang kata ada air, masuk juga bawah ni. Sebagaimana orang yang beradab cek, tak ada air. Nak. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaklah kamu bertayamum, iaitu tanah debu yang suci. Maksudnya tanah debu yang suci, bila kita tepuk tangan kita di atas tanah, debu tanah tu lekat. Bukan tanah, debu tanah tu lekat di tapak tangan. Ada juga tanah dia kerah, kita tepuk dah lekat benda. Tidak sah tayamum. Nah, tanah tu kerah macam ke batu. Tanah-tanah tapi kerah lah, tak lekat benda. Atau pasir, bukan tanah, macam kita patah, tak ada benda, pasir saja. Nak debu. Nah, lekat di tangan, sapu di muka. Famsahu bihujuhikum wa aidikum min. Maka hendaklah kau sapu dengan debu tadi kepada muka kamu dan dua belah tangan kamu. Nah. Itu cara dia. Umpamanya kita nak start tayamum. Kerana duduk di padang pasir atau dalam hutan tak cakap nak cari air, tak jumpa. Sedangkan kita nak semayang. Nah. Cari tanah ada debu. Tepuk gini. Eh? Tepuk dengan tangan. Masa tepuk tu kita niat bertayamum. Eh? Lekat debu ni, kita sapu di muka gini. Seluruh muka kita ni. Habis sekali. Tepuk pula. Dua belah tangan lah sekali lagi. Untuk sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Nah, tangan kanan sapu. Ni yang dia ada debu sini. Sapu gini. Dia rata gini, debu. Nah, katakan kita lapangkan ni, habis debu duduk sini. Tak ambil debu lain pula. Buat gitu. Nah. Lepas ada tu, sah boleh semayang. Boleh semayang, padahal tadi kecil tau. Umpamanya, batal lah wudu. Nah, takut kata, waspah boleh ke tak? Siapa debu ni? Boleh lah. Dengan jemaah ulama. Yang tak bolehnya, air ada, bahan debu kau. Nah. Dia bukan pilihan ni. Dia atas jalan tertib. Eh? Tak ada air, barulah boleh tayamum. Ataupun kamu sakit. Wa in kuntum mardha sakit. Eh? Bukan pilihan. Dia ada juga benda yang boleh pilih. Nak? Benda yang boleh pilih ada juga. Kita boleh pilih nak ambil manusia. Macam kita istinjak. Istinjak dua cara je. Yang pertama, istinjak ni benda. Basuh berak, basuh kecingak tu. Kalau ni benda mana istinjak, basuh berak atau basuh kecing. Nah, dia panggil istinjak. Istinjak ni boleh dengan dua cara. Yang pertama dengan air. Yang kedua dengan batu. Benda-benda yang kasar. Ataupun tisu. Boleh. Dalam Islam. Hak ni bukan tertik, boleh pilih. Paik air ada lah tandah. Nah, kita masuk dalam tandah kecing. Ada paik air. Nah, tapi kita nak guna tisu juga. Boleh. Dengan syarat dia lah. Tak basuh sikit. Faham ni? Ada lah air, paik air ada. Dan tisu pun ada. Nak masuk dalam tanda airport ke? Nak, dah baru balik daripada Chicago. Duduk lama ni tak apa ke? Mana basuh air? Air ni pakai tisu. Ukurnya soft. Dah soft tak kat mana tu? Boleh jadi terimam semayang. Tapi kena dengan syarat dia. Dengan tisu. Faham? Ada cara-cara dia. Kalau dah ikut syarat, basuh dengan air tak soft. Basuh dengan air, tahi nelek keting. Dia basuh punggung aja kecung-kecung-kecung dua beledi. Kalau keting dah ada, tak soft juga tu. Nah, tu boleh pilih. Kalau tayammu tak boleh. Falam tajidu ma'ang fatayammamu. Maka jika kamu cari air, tak ada air. Fatayammamu, fa' litertik. Maka kemudian tu baru-barulah kamu boleh tayamum. Lagi ada air tak boleh. Melainkan orang sakit. Orang sakit ada air boleh tayamum. Lagu mana? Rabak ni lengang ni. Rebah motosikal berlomba. Rabak bini tak boleh kena air ni. Nampak kulit, nampak isi ni. Takkan nak basuh dengan air. Jeng lah. Nak buruk tadi. Jadi hak tak rabak ni basuh dengan air. Hak ni tayamum. Tayamum jangan sapu debu sini aja. Sapulah debu muka tu. Tayamum tu. Tak. Kan bahas sini aja debu. Rasa-rasa-rasa bak ni. Pasal apa debu? Ngaji sangat aku ni.
Nah, tak kena. Kita rasa ambil wuduk dulu, lepas tu basuh tangan, hak suci, hak boleh kena air, hak sakit dah apa lah, taruh dulu. Lepas tu hak tak kena ni, kita pun start tayamum. Sapu debu muka, sapu debu di luar belah tangan, atas luka dan atas hak sehat. Lepas tu belah kiri pula. Selesai tayamum, sama tangan kiri pula basuh wuduk ni. Faham? Ha. Tak faham masih kat gigi tak ingat ni. Ha, angguk-angguk lah. Tak faham masih. Guana pulak, guana pulak. Ya ingat cerak boleh. Nak? Ha, masih sehat, masih sehat ni kita ngaji. Dah, dah sakit gigi, payahlah nak ngaji. Nak? Ha. Bolehkah kita berwuduk dan membasuh najis dengan menggunakan air zam-zam? Untuk pengetahuan puan-puan sekalian, bahawa air zam-zam adalah merupakan sebaik-baik air yang wujud di dunia ini, dan ia bukan saja boleh dibuat penawar atau minum, tetapi berwuduk juga adalah diharuskan kerana Nabi Muhammad SAW pernah berwuduk dengannya. Manakala digunakan untuk digunakan bagi masuk najis adalah kurang wajar. Sebolehnya elakkan daripada tujuan tersebut. Baik. Air zam-zam boleh tak kita minum dalam kita gunakan waktu basuh cing, basuh berok? Tak? Eh, ni soalan dia. Masa kita kecil berok, tak ada air. Neh. Ha, tiba-tiba ada air zam-zam. Ada ambil air ni lah. Air zam-zam lah. Tak? Ha, boleh tak hukum dia? Minggu lepas kita dengar, tak boleh kalau guna air sirap. Nah, ha, air mutlak je. Jadi suci. Neh, kalau lain pada air mutlak, tak sah. Neh. Ha, jadi tak tanggal najis tu. Dan kalau air zam-zam lagu mana pula? Jawabnya, air zam-zam ni, sebelum kita nak buat basuh kucing, basuh berok, kita kena tahu dulu. Air yang ada di bumi yang paling afdal. Kita khabar sama-sama, air yang paling lebih sekali, air yang keluar pada jari Nabi. Nak? Ha, ni air yang lebih. Air yang paling hebat yang pernah berlaku dalam sejarah alam ni. Keluar kot tangan Nabi ni tak? Ha, ni air zam-zam, budak dia potong dia, hebat dia. Pasal air zam-zam keluar kot tanah. Air ni keluar kot tubuh Nabi. Jasad Nabi, makhluk yang paling afdal pada alam ni. Nah, bila Nabi yang paling afdal, air paling afdal. Dia kira gitu. Air yang nombor dua tak duduk di bumi. Duduk di akhirat. Di bumi mahsyar. Air Kolam Kausar. Air yang ketiga kata setengah ulama' baru air zam-zam. Nah, ha, jadi air zam-zam ni air mulia. Walau bagaimana pun boleh buat mananya kita angkat hadas boleh. Maksudnya boleh buat berwuduk dan boleh buat mandi junub. Pendapat yang muktamad dalam bab basuh berok basuh kucing. Seperti buat basuh tai ayam, ambil zam-zam cucu. Nak, makruh. Pendapat yang tamad makruh. Ha, ataupun khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, menjaga adab. Walau bagaimanapun tak haram lah. Neh, ha, taklah haram. Ha, tapi kalau buat berwuduk boleh air zam-zam. Nak, ha. Air ni daripada bumi. Tapi sahabat mana tunjar kaki Nabi Ismail masa kecil. Nak? Ha, nangis-nangis daga, budak-budak je tunjar kaki di tanah. Neh, tiba-tiba keluar mata air. Neh, ha. Orang putih panggil miracle. Ha, ha, keajaiban. Sebenarnya mukjizat. Neh, ha. Sampai sekarang pun dah habis air zam-zam. Kalau orang kita tengok air zam-zam bawah Mekah tu, masuk bawah tengok kat dia tu big pahit. Orang ambil pahit air zam-zam rupanya pahit besar-besar gini masuk dalam telaga. Nak besar-besar gini masuk dalam telaga seduk waktu baik. Dah habis. Neh. Ha, bapak-bapak injin ni lah. Nak awak keluar. Dah habis air zam-zam. Neh. Dah pernah kering. Walaupun musim kemarau. Neh. Ha. Dan kata pakar-pakarnya. Nak. Air zam-zam ni lebih luas daripada lautan yang ada di bumi ni. Telaga dia, puca dia. Luas daripada laut lagi. Kut dalam tanah. Nak? Ha, tu hebat. Kita pun minum air zam-zam. Nak? Ha, rakan air zam-zam apa? Tak apa nak minum. Minum lah, ambil berkat. Nak? Ambil berkat. Kadang-kadang tak berhubung semangat. Nak? Rakan air zam-zam. Air teh tak? Ni tengok orang balik Mekah. Memang rakan air zam-zam bodoh. Nah, nak air teh. Teh ke dah kopi? Ya? Nak? Hari lain. Ya? Ni biasalah. Air zam-zam lah, ambil berkat. Nak rawi minum. Ha, dia tak pun minat air kosong itu. Air teh tak? Tak ada air zam-zam kan, boleh tak buat panas sikit buat teh? Air zam-zam tu buat teh pula.
tak ada masalah tapi mete benda ha. Neh boleh buat air teh kopi air zam-zam nak minum tak ada masalah neh ha. Tapi tak kena menyakit kata orang. Kalau kita buat minum air manis air zam-zam ni kita buat jerang lah, kita buat masuk lah, kita buat air teh tak kena menyakit neh ha, mungkin dia sungguh nak ha. Air yang mulia lah. Kalau orang kafir Kristian ahli water lah dia nak air suci sungguh ha. Tapi holy water hok gereja ni hok dia japi. Hok ni bukan japi, hok Tuhan buat. Hok bersih benda. Nah, dibuat kajian di Jepun, air holy water berlawan dengan air zam-zam, dengan air zam-zam. Nah, dibuat kajian dengan dari segi saintifik. Nah, ambil air holy water daripada Vatican. Vatican ni di Itali tu. Satu negeri yang sangat cek dalam negeri Itali. Cek eh. Negara dia sebenarnya negara Vatican. Cek eh. Ada absurd di Yung Cek. Negara yang boleh cek dalam dunia. Vatican nak duduk dalam jajahan Itali. Cek lagi. Negeri ni tak ada benda, dia gereja. Tak, dia gereja saja tak ada benda. Gereja penuh. Gereja tepat kala-kala kita kat Mekah lah. Nak, tepat melahirkan ulama-ulama besar dia. Nak, nak ngaji tinggi-tinggi. Ngaji yang paling tinggi kali lambat Kristian. Vatican lah. Nah, Katolik. Nah. Keluar ini dah jadi padri, jadi bishop. Jadi kardinal. Nah, kalau ngaji gereja nak gaji jadi padri, tu mudah ngaji kampung ya. Nah, gereja tinggal lanjut ya. Ha tu dah kot cetong. Kalau nak keluar jadi ulama, kongkongnya kardinal lah. Kardinal ni macam ke mufti besar lah. Nah, di Vatican. Jadi dinulah diambil air holy water ni tiap-tiap gereja dia dia baca dengan dia japi syaitan yang tiup ni. Nah, jadi dia ambil kemudian dia buat kajian saintifik. Nah, kandungan molekul dalam air ni, dengan air zam-zam ni. Nah, air zam-zam lebih halus dan mengandungi lebih daripada 2 juta apa benda ni kandungan-kandungan ada dalam, tak tahu nama dia sebutlah macam-macam. Tak, ha, nama saintifik ni. Tak, ha, nama A56 berapa tau. Tak, JPJ38. Tak, ha, Kijal 52. Macam-macam peseng, ha, hak tu kok-kok dia. 2 juta ada. Wah, ilang-ilang. Tak, neh, ha, tapi hasil kajian itu tidak disebarkan ha, di dalam majalah yang sepatutnya ha, disebut benda tu. Tak, ha, dia hanya beredar di internet sahaja. Neh, ah ha, gitulah orang kata jangan orang Islam habis kan. Tak kabah lu. Nak kalau menanglah air holy water tu baik lalu lah macam dah. Nak, ah dia gitu. Jadi apa-apa pun kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terbaiknya. Kerana Allah lah, dialah yang segala-gala, dia yang baik. Air yang diberi pun air yang terbaik lah. Neh, jadi boleh kita minum air zam-zam dan sunat. Dan begitu juga sunnah Nabi SAW. Maka nak mengambil wuduk pun boleh, nak mandi junub pun boleh air zam-zam kalau banyak. Nak, kalau dulu kita tak dengar lah orang maknanya ambil wuduk. Nah, kerana air zam-zam dulu sikit. Bawa balik daripada Mekah tu secara sebotol, apa benda sebotol selegeh seorang je. Zaman dulu lah. Lain ni ada jual benda kedah. Nak onyok mana? 3 tialah. Ha, boleh. Dah. Haa. Tapi jual air zam-zam ni, kalau sekarang jadi komersial memang dipertikaikan oleh ulama' lah. Neh, dipertikaikan. Cari makan dengan ngedor lagu tu, tak apa comel lah. Neh, walaupun boleh, ada yang mengatakan haru, kita ambil tambang saja. Tak, tapi bila ambil tambang saja, tak sedap dah, untung tak ada. Tak, untung tak ada, ini jadi negara teru. Neh, beli dinu maknanya 5 rias, dinu 5 rias lagi episode. Lagi episode tu, 5 rias. Tak, sampai sini, waktu cek dah, 5 rias. Neh. Botol berapa liter? 250 liter ke apa? Ha? Ha? Ha, kita cek lah. RM5 tau. RM10? Tak cek lah. RM10. Setengah liter. Ha, setengah liter. 250 liter lah. Setengah liter. Tak? Ha. Mana kalau kita nak bisnes atau bisnes air tu? Neh? Ha, kalau boleh lah. Kerana dipertikalkan oleh ulama. Neh? Jual air lain lah. Jual air kopi lah. Ha, dia gitu. Ha? Beli. Beli boleh. Tak apa beli. Tapi kita se. Apakah tujuan? Sebenarnya kita dihidupkan di dunia ini.
Baik, kalau ditinjau dari segi akal fikiran, soalan yang ketiga. Apa yang Tuhan cipta kita hidup dalam dunia? Nak? Ha. Satu soalan yang baik juga. Nak? Yang nak jawabnya panjang lebar. Neh. Apa Tuhan buat kita dalam dunia ni? Dah kata teruk dalam syurga ke mana? Buat dalam syurga tu, direct. Nak? Tuhan buat ramai-ramai duduk dalam syurga. Sedap main. Dah. Ha. Habis masuk syurga belakang Josh Booth. Tan Sri Korung ada belakang ini. Nak? Tiba-tiba buat dalam dunia dulu. Nah, waktu ada yang nak lapar balik asal kapung. Ada yang masuk dalam neraka, ada yang balik syurga semula asal kapung. Apa tujuan ni? Jawabnya, kalau ditinjau dari segi akal fikiran dan pendapat manusia, tentu kita akan temui berbagai-bagai jawapan. Kalau kita tanya pakar akal, macam-macam esek jawapan. Mungkin ada yang berdapat hanya untuk memenuhi kehendak dan keperluan hidup semata-mata, atau untuk memenuhi dan memuaskan nafsu keinginan semata-mata, atau mencari kesenangan, kemewahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan sebagainya. Tetapi menurut pandangan Islam, manusia dicipta dan dihidupkan di dalam di alam mentara ini adalah bertujuan untuk memperhambakan diri kepada Allah semata-mata. Ini jelas sekali berdasarkan kepada firman Allah dan surah dalam surah Az-Zariyat. Ayat 56 berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Ha, inilah di antara salah satu daripada sebab Allah Ta'ala mencipta manusia. Menurunkan manusia ke bumi ini, kemudian dipardukan dengan berbagai fardu dan dilarang dengan banyak larangan. Sebab ada orang kata, apa yang Tuhan buat manusia ni waktu turun ke bumi? Apa yang tak langsung beranak bini dalam ni dalam syurga? Ada juga soalan gitu. Jadi Allah jawab di antara dalam Al-Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin sia-sia. Nampak? Tak sia-sia. Tafsir gitu. Mana bukan aku saja cipta manusia. Ada hikmahnya. Ada hikmah dan tujuan. Tetapi tujuan dan faedah itu balik kepada manusia sendiri. Kerana Allah Ta'ala ni maha suci daripada mengambil faedah. Kerana dia kamalat, dia sempurna. Dia orang yang nak ambil faedah ni, dia orang kurang. Macam kita. Satu-satu benda juga biar dapat faedah. Kerana kita kekurangan. Allah kamalat sempurna. Dia buat manusia ni untuk jadi hamba dia. Dah jadi hamba dia lagu mana? Jadi kehormat agung dia. Dengan sebab ramai hamba. Doa tak ada masalah dia. Doa semayang lah apa ramai-ramai. Pakat kedara harap lah ke apa. Disko joget. Tapi bila jadi hamba dia, faedah itu balik kepada hamba itu sendiri. Iaitu dapat nikmat yang berkekalan pada negeri akhirat nanti. Maka, ada orang yang menafsirkan bahawa kita hidup di dunia ni sekali saja. Buah ni ramah pun dah. Memang dah hidup dalam dunia itu sekali. Tapi maksudnya, joli ya. Dah mati tak boleh dah. Ni set kacang. Ni ramah ni jenis lagu ni. Tu duk main bagi petang berlakon drama, apa drama, drama berlakon umum. Siapa tua berlakon ni? Dulu masa dia mula-mula berlakon, dia jadi orang tua, padahal dia muda. Tapi dalam lakonan tu dia kena jadi orang tua. Maka producer kata, pengarah kata kena make up wak tua. Lening dia berlakon lagi, tapi producer kata tak payah make up dah. Tua dah. Tak payah make up dah. Berubang dah. Mana dari rambut hitam sampai berubang. Daripada hidup sampai kemati, berlakon drama, berlakon filem, berlakon semua, duduk dalam kadar. Pasal dia rasa hidup hanya sekali joli. Hak tukang minat pula, suku pula. Hak gila nyanyi, gila dengar orang nyanyi, suku pula peminat. Bagi mereka ni tak ada lagi rasa dalam hatinya tujuan penciptaan yang hakiki. Tak tahu benda masalah ni Tuhan cipta ni. Jadi kita ni bernasib baik. Nasib baik ni kerana Tuhan tolong. Iaitu kita dapat tahu rupa-rupanya Tuhan tak cipta kita ni untuk main saja. Main ni sekadar nak menghilangkan penat lelah. Menghilangkan rasa jemu. Jadi sekejap ialah main. Banyaknya ibadah lah. Tujuannya iaitu illa liya'budun. Kalau orang mengaji ilmu nahwu, barang yang datang lepas daripada illa. Padahal sebelum itu tidak disebutkan lagi daripada maksud. Maka mustasna itu dikirakan sebagai maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kalang ni kalang nakis dia panggil. Kerana tidak ada lagi mustasna daripada maksud kalang.
Malaikat kemudian jatuh lepas pada illa. Illa liya'budun. Melainkan kecuali. Supaya mereka menjadi hamba kepada aku. Jadi maksud ayat kita rekah buang illa. Aku ciptakan manusia supaya menjadi hamba ku. Jadi dikuatkan lagi akan maksud. Tidak aku cipta manusia. Melainkan supaya jadi hamba ku. Nampak? Macam orang tu dia marah kepada orang pekerja dia lah. Yang sering maknanya awak lari kereta pejabat apa semua, bos pun marah lah. Tak? Bos tu kata, kereta ni aku beli nak suruh awak guna pejabat. Nampak? Tapi kalau diguna dengan kecuali lagi kuat. Nah, kereta ni aku guna, aku beli nak usul mu pakai awak guna pejabat. Nah, tapi kalau degil kot driver ni, dia menggunakan lafaz ilah. Aku dah beli kereta ni untuk mu pakai awak senang mu. Melainkan untuk kerja jabat ni. Tu marah tu. Biar reti tu. Faham? Jadi kemah lalu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin untuk bermain-main. Dalil ayat yang lain. Apa hasibtum anna khalaqnakum abasa al-ayah. Apakah kamu semua manusia menyangka aku cipta kamu untuk main gitu? Dan aku kabur dalam ayat lain. Illa liya'budun kan? Supaya beribadat. Dalam nak jadi beribadat ni lah Allah berikan kemudahan-kemudahan yang begitu banyak. Di antaranya kemudahan Tuhan turunkan air. Boleh ambil wudu. Tuhan buat pakaian. Boleh bagi surah. Itu Tuhan beri kemudahan. Beri kerja, beri tanah, beri rumah, beri anak, beri bini, beri skuter, beri lori, beri kereta, beri bah. Macam-macam beri kesihatan. Supaya liya'budun. Dalam ilmu kalimah, lam ni dia panggil lam. Lam lil akibah. Lam yang menunjukkan kesudahan pekerjaan. Maknanya kesudahan cuciptaan aku jin dan manusia ni sudahnya menjadi hamba aku. Dalam nak jadi hamba aku ni aku beri keperluan. Tak ada rumah, beri rumah. Tak ada bini, beri bini. Tak ada laki, beri laki. Tak ada anak, beri anak. Tak ada kerja, beri kerja. Tak ada jawatan, beri jawatan. Tapi bila dapat, tidak jadi hamba ku. Tu gila. Tuhan beri rumah, beri senang, beri jawatan, beri piti, beri anak, beri kesihatan, beri kaki, beri tangan, beri mata. Duduk cari makan saja-saja. Pagi tang. Duduk berebut saka, duduk berebut harta, duduk berebut jawatan. Kami akan meletakkan jawatan ramai-ramai. Manusia dipegang pada katanya. Lembu dipegang pada talinya. Tak malu saja. Tak malu kehong. Tak kata nak letak. Kita pula. Tak lain-lain tu. Amat dia orang lain kan? Tak kan ni. Orang nak dia. Kita nak orang tak. Orang lah kocek orang, orang lah tanah, bumi orang, cokeh ambil. Kita nak tak. Sorry lah, lain tahun. Ni sembang lah je, boleh. Ni bukan cerita Terengganu ni, cerita Eskimo. Kata-kata, ni Terengganu kan? Berlaku di Antartika. Dia gitu. Sedap gamuk. Saya berserah pada qadar dan qadar. Qadar, apa kau tegak kau? Pada tabut nyacang. Dah makna lembu. Kalau orang ambil tali, buh lidung, ikat, tegak ke, patut orang cacang. Sendar. Tak segerak, main situ dah. Tegak juga, cabut nyacang, habis lah. Dawa je mua kaya, punya masuk bawa mua orang. Ngata rawa. Lelah kali, jual ke peruk. Gitu lah. Berebut benda. Banyak dah. Banyak dah. Jangan berebut. Dunia ni, ambil lah dunia. Banyak, alhamdulillah, sikit, syukur. Qanaah. Sabar. Tak kaya lagi, tak senang lagi, sabar. Dah tu cari, tak salah cari. Tak salah cari. Boleh banyak lah, go. Zakat. Ada zakat. Dah juta wang. Zakat besar. Dah kata juta, 25,000 zakat. Ada main 25 miliar zakat dah buat cetam. Ada 5-6 orang jutawan, 25 ribu atas juta. Bagus kok, nak ada kok kaya.
Tapi kaya dengan jalan lak betul boleh. Nah, jalan tu dak betul. Nah, kenyang belaka makan anak bini tapi akhirat siap. Ha ni ambil duanya ni jalan mana ni ada resik dak? Ha ni lagu mana? Ha ni kabel ke tak ni? Nah. Ha. Bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah mata-mata. Apa benda maksud hamba? Maksud hamba ni maknanya kerja tanpa waktu. Kalau khadam, pekerja. Ha, dia ada waktu. Masuk kalau 8, balik ke 4. Masuk kalau 9, balik ke 5. Masuk 5 tahun, balik 11 halang umpamanya. Ha, lepas pada waktu tu, ada lah. Tapi kita ni hamba. Bila hamba, macam hamba abdi tu lah. Dengan pulu, dia tak ada waktu. Zaman Nabi tu kan, dia ada hamba, dia tak ada pasukan. Tengah malam ke, pagi ke, dah sapa kereta, kena buat. Tengah tidur ke, apa kena buat. Nah, maka kita gitu juga hamba Allah, tak ada time. Sebab tu kita kena jaga, jangan buat benda maksiat, benda haram, 24 jam. Bukanlah panjang. Kita kena taat pada perintah Allah, 24 jam. Pasal kita hamba. Kalau kita pekerja Allah lain, ada 10 jam, 8 jam. Macam orang kerja jabat, 8 jam saja dia kerja. Masuk pukul 9, balik pukul 5. Maka di dalam 9 sampai pukul 5 tu saja dia wajib taat pada peraturan. Baju tak boleh berluar. Tak? Dah boleh pakai seluar jin dalam jabat. Dan kalau habis tu jabat, boleh pakai. Boh diri pakai dah luar. Nah, kalau boh marah, eh, gimana? Jumpa tengah malam kat masa minggu. Boh tu apa pakai luar jin ni? Tak boleh ni. Kan ni dia kata layang kamu bodoh. Faham tak? Dalam jabat je, eh, tak boleh pakai. Tak? Ah, tu peraturan manusia. Dah kita ni, hamba Allah. Nak? Maka sepanjang masa. Tak boleh. Bukan atas surat je lebar. Bukan depan orang yang tak makan rasuah. Belakang pun. Nak? Nak? Ah, 24 jam. Gitu je lah. Nah? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Maksudnya, bukanlah Allah jadikan kita ni untuk ibadat 24 jam sepanjang masa. Tapi kalau kita kaji apa yang Tuhan perintah pada kita, sedikit sangat daripada waktu kita. Kita kerja 8 jam tapi sembahyang hanya 5 waktu sehari. Satu waktu hanya 5 minit lah. Tak? Ha, 5 minit lah kalau sembahyang biasa. Nah, baca kuliah dengan kul huwallahu ahad. Dua rakaat pertama. 5 minit je. Nah, 5 minit kali 5 waktu. 25 minit. Capa wirik. Satu wirik di mana 5 minit. 25 minit pula. 50 minit. Ambil wuduk 10 minit. Tak? Haa. 60 minit. 1 jam sehari. Sejam saja. Cukup ringan. Tak? Cukup ringan. Punya Islam ni ringan. Daripada 12 bulan, 1 bulan saja tak boleh makan. Daripada 1 bulan tak boleh makan, hanya siang saja. Malam, ranggok sampai pecah perut. Makna ringan sungguh dah petoh. Setahun sekali seumur hidup, hanya kena sekali je pergi ke Mekah. Tak ada pitih nak pergi, tak ada masalah. Tak? Zakat cukup nisab je. Nah, macam sekarang kalau ada orang simpanan 4,000 dah kena ni. Sekarang nisab dia tinggi. Tak boleh ni. 6,000 lebih tau. Ada 6,000 lebih baru kena setahu. Nah, dah kita ada 5,000 dah kena. Bukan mana bila ada piti kena selalu. Nah, ada rumah dah kena zakat. Tapi ni zakat. Rumah ni zakat kau pelik-pelik. Faham dah ke zakat ni? Ada rumah dah kena zakat. Nah, ni ada rumah kena zakat pula. Ada bangunan kena zakat dah kena. Nah, jadi itulah, kalau kita kaji, banyaknya Allah Ta'ala beri masa kepada kita untuk perkara-perkara dunia. Apa yang diperlukan kepada kita daripada perkara akhirat, hanyalah sebahagian kecil saja daripada 24 jam waktu kita. Kita tidur 8 jam, kita semayang dan segala-galanya habis dalam masa sejam. Lepas tu pergi kuliah sejam, 2 jam sehari saja. Kerja 8 jam, tidur 8 jam, makan 3 jam, berok 2 jam setengah, baca surat khabar 4 jam, habis 24 jam. Sikit sangat, tiba-tiba. Sikit sangat pun kita dakdang semayang juga. Dakdang semayang juga. Dakdang mari surah juga. Maka tak ada masalah lah. Tak boleh kata lah Allah zalim. Walakinan nas yadlimuna anfusahum. Dan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu'alam. Ada dua soalan. Jadi kita berhajat nak besarkan bahagian ni. Nak buka pulak ni. Nih, pulak ni buat kita nak buka. Jadi kita perlukanlah sumbangan-sumbangan daripada para hadirin sekalian. Kerana apa yang terkumpul setakat ini masih belum cukup. Kita nak buka kot ni. Ni duduk semayang kat lokang dah pulak. Tak, dia buka kot ni pulak. Buka biar besar sikit.
Jadi kalau nak beri sumbangan tu, nak berilah sumbangan. Masa lain pun, hari ni pun nak, kawan-kawan ke tanya-tanya dia nak beri sumbangan, beri sumbangan. Nah, dalam tong-tong derma kayak gini, jalan lepas mayang kayak gini. Nah, kemudian lepas mayang isyak kayak gini, tunggu sekejap, lebih kurang 5 minit je. Ada penerangan daripada apa benda ni, yang berhormat kita Tengku Hasan, Tengku Omar, tentang apa benda ni, pelan takaful keluarga ni lah, hak dun ladang ni, khairat, termasuk khairat kematian ni. Nak cerita sikit, lepas isyak kita tunggu sekejap, lebih kurang 5 minit boleh dengar sekejap ni. Masuk tabung khairat kematian. Tak ada berlaku kita ni, gaji tak masuk lagi, senang nak urus kematian dia ni, 7,800 kot nak. Tak, kalau berlaku kematian, kalau tengah fitih ada tak apa, leh buat selalu. Lepas sebelum solat, sebelum solat, baik. Baik, kita jawab soalan sekejap. Soalan yang pertama, jika kita salat jemaah, saya berdiri belakang imam, sekiranya imam batal keluar bagaimana langkah yang patut saya lakukan untuk ke depan mengambil tempat imam? Sila tunjukkan cara praktikal. Tak gamuk. Dia duduk belakang tu imam batal, tu imam pun keluarlah. Tu imam yang batal keluar daripada soh. Nah, dengan segera tunjukkan dia batal tu. Maka kita teruslah melangkah ke depan. Kalau kita duduk belakang tu imam dah, tak masalah, langkah ke depan. Dengan dua langkah sahaja, berturut-turut tak batal semayang. Yang batal dalam mazhab Syafi'i, tiga langkah. Baik. Ni tapak kaki kita. Kita langkah gini. Satu, dua, gini. Jangan gini. Satu, dua, tiga. Itu tiga berturut-turut. Dua saja. Sebab kalau kita tetap satu, kaki kiri tak ke depan, langkah hak kanan bos sini. Nah, patok kiri pula bos sini, dia tak panggil tiga. Nah, dia tiga ni, pak kiri naik tak atas pula. Jadi kita kiri sama-sama dah, kalau soft tiga hasta gini saja. Satu, dua, bos sini. Nah, sapa selalu lah. Sapa selalu lah. Nah, kalau kita kiri sapa. Nah, ada orang dia buat sikit-sikit. Ada nyanyi lah. Macam transformer jalan. Tak. Jadi terus lah. Laju tak ada masalah. Satu, dua. Boh dulu. Nah. Tak ada masalah. Jadi tak boleh napak-napak. Jadi bawa atas mayang. Tak. Senang sangat. Dua lakar tak atas berturut-turut. Jika solat berjoa, saya seorang mencuit saya. Beri syarat undur ke belakang bersama dengannya. Bagaimana langkah tu undur? Sila tunjuk caranya. Macam tadi kok. Dah kita duduk depan. Orang pun cuit suruh gostam belakang. Nah, kita pun undur gini. Satu, dua, buh tu lalu. Tapi nak undur, paling dulu belakang dah, atas mayang. Nah, sebelum kita nak undur tu, pasal dia seorang belakang, siang kau ke dia. Nah, jadi kita paling dulu. Sunat berpaling dulu, kata setengah ulama. Nah, sebab kalau dia duduk betul-betul belakang kita, kita seterik kau sedang, gloli bating dua-dua orang. Jadi kita tengok dia ada kiri atau belah kanan kita, kita pun undur masuk dalam soh. Nah, tak apa lah. Ataupun kita paling dulu, kita tengok, belah nung malah layang aku. Dah, tak apa kau. Dah. Saya singgah di masjid untuk solat isyak. Saya lihat seorang sedang solat. Lalu saya takbir di belakang sebagai makmum. Seandainya imam itu solat jemaah, kosor dua rakaat atau solat sunat rawatib, sah atau tidak solat isyak saya? Sebagainya imam bila saya takbir di belakang, perlukah dia beri berniat imam sedangkan dia solat jemaah, kosor atau sunat rawatib seorang diri pada awalnya? Baik. Kalau tu imam tu semayang sunat, kita semayang belakang ni semayang jemaah, semayang fardu, hukumnya sah menurut sebahagian ulama. Nah, dia semayang sunat rawatib dah lepas isyak, kita ingat semayang isyak, kita ikut semayang isyak sah. Lepas dia salam dua rakaat, kita pun naik tambah dua rakaat. Baik, takdir kata dia pergi semayang sunat, semayang isyak, dia semayang kosong. Nah, kita ingat ke maknanya tu imam jemaah ni, jemaah surah ni, rupanya jemaah surah balik habis dah. Nah, balik juga. Tinggal hak jemaah baru ni, hak baru siapa musafir. Kita pun ikut. Kita ikut. Dia punya dia semayang dua kaat belaka. Dengan jemaah makmu-makmu habis dua kaat belaka. Dah kita empat. Dah tak salah. Kita naik tambah dua kaat. Yang tak bolehnya kita ni semayang dua tu imam semayang empat.
Maknanya kita nak semayang kosa, nak ikut makmum jemaah hak semayang, semayang biasa, ha, tu tak boleh. Ha? Ha. Soalan seterusnya. Barang siapa yang mati sedang ia tidak terperang dan tidak tergerak hatinya untuk berperang, maka matinya di atas cabang kemunafikan. Adakah hadis ini sahih? Bolehkah terangkan maksud hadis ini? Baik. Hadis ini memang sangat masyhurlah. Nah, dan menurut beberapa orang ulama, hadis ini adalah sahih. Nah, menurut rijal-rijalnya, iaitu rawi-rawinya. Tapi maksud ni kita kena faham. Maksud bukan perang, maknanya perang gitu. Nah, maksud berjuang untuk agama. Maknanya kita ni kena ada azam di dalam hati kita untuk memperjuangkan agama kita. Sama perjuangan itu berupa peperangan di medan perang macam di Palestin, di Iraq lawan musuh-musuh Islam, ataupun perjuangan dengan harta benda, perjuangan dengan lidah, dengan lisan, dengan apa jua yang kita ada untuk membantu Islam kita. Biar ada benda lagu tu sebagai azam. Maka kalau tak ada azam lagu tu, maka kita tidak kasih dan tidak suka kepada Islam. Maka orang yang tidak suka kepada Islam seolah-olah orang munafik. Itu maksud hadis. Bukan maknanya orang yang tak berjuang munafik gitu. Tak. Ha, jangan pakai buku locong gitu. Maksudnya azam. Sebagaimana orang yang mati tak pergi haji, mati Yahudi. Kena jaga baik. Ni juga. Dia mati tak pergi haji, tak pergi ke Mekah lah. Maka Nabi kata mati Yahudi, mati Nasara. Kita pergi bahang jadi Yahudi kapi. Ha, salah tafsir. Maksudnya Yahudi orang mati. Dia mati Yahudi, mati Nasara. Dia ke Mekah. Tak pergi dah. Dah kita orang Islam. Tak pergi macam Yahudi dah. Padahal kita mampu. Maksud bukan jadi kafir Yahudi. Tak. Maknanya dia ni rugi benar lah dia. Tak. Tak molek benarnya di sisi Allah. Siapalah macam orang Yahudi. Padahal dia orang Islam. Islam lagi. Yang kata orang Yahudi. Begitu juga. Maknanya orang ni bila tidak sanggup berazam untuk memperjuangkan agama. Dia akan berjuang. Nak azam saja nak berjuang. Dia tak berhajat kepada tupah darah. Azam nak berjuang. Dia tak berhajat pada habis harta lagi. Nah, cuma azam baru. Maka kalau azam pun tambah juga, dia tidak cinta kepada agama. Bila tidak cinta pada agama ini, orang-orang munafik. Nah, seperti orang munafik. Sebagaimana orang yang miskin dan fakir, tak ada duit sekepeng, wajib juga ulama kata berazam pergi ke Mekah kalau ada rezeki. Siapa-siapa orang miskin, orang fakir yang tak ada duit, dia tak berazam dalam hatinya nak pergi ke Mekah kalau ada duit, dia mati-mati dia berdosa kepada Allah. Itu sahih. Sebab apa? Orang pun berdosa juga, berdosa. Sebab azam tak kena beriti. Kena itu azam. Azam lah tiung kalau ada rezeki memang nak pergi Mekah. Tapi ada sekepeng dia ni. Bahan waisang gitu. Nah, umpamanya. Nah, azam tu tak kena duit. Maka wajib atas semua orang. Jadi kena jaga. Nah, soalan yang terakhir. Saya berumur 19 tahun. Saya ada kenal kawan perempuan. Kakak angkat pun ramai juga. Hai, power ni. Lama saya kenal mereka. Susah attack saya orang. Smart telefon Allah. Dah apa sendik dah ni. Saya ambil keputusan dengan mengejut putuskan hubungan. Dan mereka kecil hati dengan saya. Soalan berdosa tak saya itu? Apakah saya wajib putuskan hubungan dengan mereka? Kemudian cara dan langkah manakah yang sewajarnya yang saya ambil? Saya jadi pening sebab ramai sangat kenalan perempuan. Sampai nak belajar pun tak masuk. Kawan-kawan kata mau belajar saja je. Haa. Yang benar jejaka tampan. Aduh. Bangun kau sekali nak tengok. Neh. Bangun kau sekali nak tengok jejaka tampan. Neh. Ni bukan jejaka tampan ni. Ni jejaka perasan. Masalahnya kalau kita ada hubungan dengan orang perempuan, bukan mana suruh putus hubungan lagi tu, biarlah. Hubungan tu adalah kekallah sebagai kawan, tapi ingat hubungan yang dibenarkan pada syarak. Tak, dengan dah kita kenal dah dia itu. Mana-mana hubungan yang kita berhubungan dengan dia yang lebih daripada batas syarak, hal tu kita batal. Kita berhenti. Bukan mana aku tak mau kawan dah, aku kena putus dah, tak ada, bukan gitu. Tak, memang sebagai kenalan boleh tanya khabar sehat ke tidak. Hal tu saja ada. Hal tu atas dasar kasih sayang sesama Islam. Hal lebih daripada tu, tak, siapa malam-malam duduk main mesej pertama, hal tu tak payah. Hal tu kita stop. Tak, bukan mana suruh putus kawan dah. Nah, kena faham baik. Nah, yang tak bolehnya sampai kepada cinta sebenarnya sesama bukan mahram, tak boleh. Nah, dah kalau kita kenal dah, nah, bukan mana suruh kerak, suruh balas, suruh apa, sekadar tanya khabar sudah. Beritahu saya tak boleh dah macam biasa, kerana dengar dah orang ngajar, dah sampai kepada kita sekarang ni tak boleh, daripada Islam kita ni larat duk main tanya khabar malam-malam gitu ini tak boleh. Nah, jadi sekadar seminggu sekali, sebulan sekali saya akan tanya khabar kerana tak mahu putus hubungan.
InsyaAllah lah. Tak ada masalah. Ada jodoh, kita nikah. Ah, senang cara begitu. Tak? Ah, maknanya, hak tak boleh tu bukan berkenalan. Tak boleh tu kemudian daripada. Akibat daripada berkenalan. Hak tu hak Islam jaga. Nah, berkenalan tu memang dianjurkan. Kenal tu lebih ramai, lebih baik. Ta'aruf. Itu tujuan percintaan manusia. Kenal ni, kenal ni, kenal ni. Tapi, selanjutan daripada perkenalan. Apa waktu bik makan mi goreng. Dijumpa bapak kok guru pula. Dah, ha, orang ngai siang, ngai tengah malam. Biar patah. Dah, ha, jadi benda-benda lagu tu lah. Yang menjadi akibat yang buruk. Daripada perkenalan yang asalnya satu yang baik dan suci kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.